Jangan salah Kaca. paham ya, ini bukan nomor togel ya guys, ini Hah? nomor kamar ya. Nanti dipikir lah nomor togel lah, nanti dipasang nomor besok guys. Nah, ini standar 200. Nah, kalau yang standarnya 200 guys, misalnya kalian cari yang murah. Ah, sedap guys. Aduh, kenapa kan? Ah, sedapnya. Ah, ya. Lalui. Cocok. Cocok kita gini guys. Nah. Lebihnya guys. Lobi tengah. Nah, ini lobi tengah hati Kak Ima nih kalau mau tempat santai. Dan ada kutip itu tetap enggak? Tetap enggak istilahnya kalau ada tamu-tamu yang bawa kasihnya. Hey, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalain notifikasi ya. Assalamualaikum guys. Selamat siang guys. Nah, video Bang Ipan kali itu cukup spesial. Karena kemarin salah satu dari subscriber Bang Ipan mau kita carikan hotel yang cukup ya, enggak juga terlalu mahal, enggak juga terlalu murah. Jadi di atas rata lah itu kan. Jadi tidak mengecek dalam saku. Nah, inilah kayaknya tempat yang paling cocok yang Bang Ipan buat dokumentasi siang ini. Nah, kalau kalian mau tahu nama hotelnya, lebih baik kalian subscribe dulu channel ini dan jangan lupa kalian nyalakan notifikasi loncengnya agar Bang Ipan lebih semangat lagi upload video hampir setiap hari tentunya demi kalian, demi guys-guysku semuanya. Oke, okay? Yuk, tanpa basa-basi kita berjalan-jalan dulu melihat suasana di belakang, di samping gitu ya, ada apa aja di belakang gitu, atau nanti kita naik ke atas. Oke, okay, pokoknya kita review secara mendetail, secara apa, singkat gitu ya. Oke, okay? Yuk. Oke, okay, guys. Nah, Bang Ipan mau merapat dulu nya. Kita kan sebelum kita jelas-jelaskan, kita kan harus bertanya dulu nih sama dua kakak yang manis-manis nih, huh? Yang di depan Bang Ipan nih. Ada baiknya kita kenalan dulu nih ya. Ini dengan kakak siapa nih? Kak Ima. Oh, Kak Ima. Udah lama kakak kerja di sini gak? Udah lama. Udah lama. Kalau kakak yang di sebelahnya? Kami Kak Yuna. Kakak jaga di depan sini kakak? Iya. Oh, resepsionis ya? Apa namanya resepsionis ya? Kami belakang. Bahasanya, juga. Bahasanya. Belakang, oh, juga. Merangkap. Kalau kalau Kak Ima nih? Sama, depan juga. Ah. Juga. Oh, merangkap. Gitu, merangkap. Nah, jadi kalau saya mau mau lihat daftar tata tulis harga kamarnya tuh, yang mana nih? Saya mau niatiknya dulu, mau nengok-nengoknya. Nah, ini guys, untuk list-list harga tiap kamarnya ya. Kalau tipe-tipe kamarnya kan ada tiga tipe nih. Ada VIP 300.000. Nah, dia tersedia AC, TV, LCD, free WiFi juga guys. Ada air panas dingin sampai pagi untuk dua orang. Nah, di bawahnya ada VIP. Ini bisa kalian baca sendiri. Kalau Bang Ipan baca bisa berbue-bue untuk Bang Ipan nih guys. Ini standar 200. Nah, kalau yang standarnya 200 guys, misalnya kalian cari yang murah, 200 ada nih, cuman hanya ada AC dan TV tok. Ya lumayan lah kan untuk bawa keluarga kecil ya, bawa istri-istri dan anak tentunya ya. Jadi untuk kalian yang ingin berpergian, keluar kota, pengen ke Singkawang, kota Singkawang, tapi bingung mau cari tempat nginap, Bang Ipan sarankan, Bang Ipan rekomendasikan, nah kalian boleh ke Hotel Katulistiwa. Yang beralamatkan di jalan Ponegoro ya, Bonek ya. Dia berhadapan sama Century Hotel guys. Nah, ini mudah guys. Berhadapan dengan Century Hotel. Nah, ini sebelahnya ada KPO ya. Nah, kebetulan KPO ini juga satu bos dengan Hotel Katulistiwa ya. Satu bos ya. Ya Kak. KPO ini satu bos dengan Hotel Katulistiwa ya. Hah? KPO tuh? Hah? KPQ. Satu bos ya? Nah, kata kakaknya satu bos sama yang pemilik Hotel Katulistiwa nih. Nah, wah ini kunci-kuncinya nih udah ada nomor-nomornya nih, kunci dari kamar. Jangan salah paham ya, ini bukan nomor togel ya guys, ini nomor kamar ya. Nanti dipikir lah nomor togel lah, nanti pasang nomor besok. 205, ini 210, 207, 208.
Jadi kamar, tiap kamar ini ada nomornya tertera. Ini kamar nih kak ya? Ini kamar guys, sampai samping sana atau belakang. Dah kita belakang satu lah ngawan kan? Biasanya enggak. Ima ngawankan Ima. Enggak apa Ima? Apa? Ngawankan. Guys, Bang Ipan dikawankan oleh Kak Ima nih guys. Kak Ima guys. Tunggu. Berhenti sikit. Kita kawankan oleh Kak Ima nih. Untuk lihat suasana di belakang nih. Nah ini mungkin kalau tempat santai ya kali ya, breakfast ya, kopi. Lobinya, nah ini lobinya guys. Lobi tengah. Nah ini lobi tengah atau Kak Ima nih kalau mau tempat santai, mau sarapan pagi di sini kali ya. Misalnya kalau tamu mau sarapan di sini. Di sini, itu di atas tuh. Inilah suasana di belakang nih. Cantik guys ya, hotel Kastiwa nih. Tuh ya. Nah. Kalau di atas boleh ke? Saya naik. Boleh. Oke. Okay. Dari situ. Yuk guys, kita ke atas lagi guys. Kita masih ditemani oleh Kak Ima kita nih, yang manis nih ya. Manis kayak gula lah pokoknya. Kayak gula. Kak Ima ini masih jomblo katanya guys. Udah ke? Udah punya daya. Kita mau ke atas lagi. Mana tangganya? Mana tangganya toh? Tangganya mana? Nah, guys, kita ke tangga guys. Yuk, Kak Ima, ikut saya Kak Ima. Kita naik ya guys ya. Kita mani oleh Bang Ipan nih tahan mundur demi kaliannya. Oke. Nah, ini kamu yang wah, ada sepeda, guys. Ada sepeda ontel, guys. Tuh, guys. Sepeda ontel. Nah. Kalau ini di atas nih, berapa jumlah kamar nih, Kak? Tahu gak, Kak? Ini 7. Sebelah 7. Iya. Nah, boleh nih, Kak. Saya mau nih mau ngeliatnya kamar segi ya. Mau apa? Oke guys, kita mengikut Kak Ima nih guys. Nah, Kak Ima menunjukkan salah satu kamar nih. Ini yang kelas apa nih Kak? Kamu tahu gak? VIP. Hah? VIP yang 2,5 ya? Iya. Nah, ini yang 252.000 nih guys. Nah, cocok lumayan lah ya untuk bawa teman, keluarga sesuai ya. Sesuai dengan budget yang kita miliki guys, kata Kak Ima. Sadapnya nih guys. Yo, Bang Ipan, yo. Bisa nonton TV ya guys. Bisa nonton TV. Dia bisa lihat pemandangan lewat belakang. Lihat pemandangan lewat samping. Di samping ini rupanya ada itu guys, Pondok Aliong. Yang biasanya malam ramai saya latihnya nih ini. Nah, inilah kamarnya nih guys. Sadapnya juga guys. Yo Bang Ipan yo. Dapet tank guys di atas tempat tidur yang VIP tuh yo. Carikan nyaman ya, lembut, empuk nih kasur nih. Wah, ini Bang Ipan dulu meresmikan nih sebelum kita datang ke sini. Jadi saran Bang Ipan buat kita-kita yang ada di Pontianak ataupun yang ada di luar Kalimantan Barat ingin ke Kota Amoy, karena Singkawang ini dijuluki Kota Amoy, guys. Ya, karena saat ini wali kotanya itu dari Amoy ya, namanya Chai Cumi. Nah, video Bang Ipan ada juga sama wali kota Singkawang, nanti ada di link atas ya, sama Ica Cumi ya. Hanya promosi aja guys, ada video Bang Ipan sebelumnya ya. Nah, Bang Ipan mau gobe guring-guring dulu bahasa Melayu. Sedap tuh guys. Kenapa gak? Sedapnya. Lalui. Kalian sabar, ngomong gak? Dan nasi malu ya. Gimana rasanya, Bang? Sadapnya terpikir pakai bini, Pak. Cepat-cepat lah saya dibini Singkawang tuh, jadi bisa lah saya minta pilih untuk kasih Bang. Amin, mudah-mudahan dapat nih. Itu ada airnya tersedia, ayo. Ayo, kuahnya. Itu tempat tidur itu sedikit. Saya kira, Pak, tempat tidurnya kan nyatu, ya. Kok VIP gitu, Lika? Ada yang single bed, ada yang double bed. Ini double bed. Berarti... ini kalau untuk
sama-sama cowok kawan lah. Sini cocok numpang ini. Jadi tempat hidup. Suami istri. Ah. Digeser. Nah, soal kalau suami istri tinggal digeser, guys. Tinggal digeser yo, nah tak gitu yo. Heeh. Tapi kita lagi di Indonesia. Nah, nyaman kan di hotel nyaman, badan tuh asli nyaman, kan empuk. Nah, kayak kita kemana gitu kak, kira-kira? Gak? Mana kayak gitu tuh? Yang ke kamar no, yang VIP mana gak? VIP di bawah. Di bawah, ah, dah lima geng kita. Oke guys, mengikat mau tunjukkan ke kalian-kalian lagi itu yang kelas yang paling istilahnya paling mahal di hotel Kalistiwa tuh VIP, ah tepuk tangan lo VIP. Nah itu lah yang VIP-nya, VIP itu tersedia ada ya yang jelas pasti AC pasti ada ya teman-teman kelas VIP ya AC, TV, ada juga PG. Ini ada tempat casnya juga guys, ada casnya guys, nah tempat tidurnya dua. Jadi kalau kita kendali teman-teman ngomong bisa dikapatkan ya kalau suami istri ya. Nah tuh. Wah ini cocok banget nih guys, ini bagus sih guys. Ini pokoknya insya Allah bang Ipan kalau ada rezeki ini mau enggak bang Ipan nih merasakan golek-golek satu malam. Wah tunggu udah gajian kan boleh juga nih merasakannya nih. Betul gak? Betul gak? Ah udah nyaman kan? Hidup di kos kalau ini aku sabjo tuh kak. Ya. Itu kan ada tips-tips yang dari TC kan. Bebas kayak misalnya kalau tamu misalnya kan kita tidur setelah kak, saya ada booking kamar misalnya gitu. Saya nak keluar nyantai balik subuh tapi apa kali ya? Tapi. Tapi guys, ya ada waktunya guys, dia nyaman nih guys. Nah, jadi gue kita nyaman kalau kita apa nginep di hotel tuh jangan batas waktunya. Semuanya hotel gitu kak ini. Semuanya hotel. Kamu sama keluar gitu balik subuh nyampe. Wow. Oh. Jadi nih guys, nah pagi-pagi mau boleh lagi setelah yuk. Nah, nah, guys. Nah, Bang Ipan nak merasakan yang VIP guys. Oh. Ha, kita belum merasakan Bang Ipan merasakan ya. Gila santai lanjut-lanjutnya. Nah, Bang Ipan golek dulu ini, Bang Ipan nak VIP. Ah. Carikan hore. Ah, untuk lalu pokoknya paling nyaman tuh pasti itu karena sesuai budget paling nyaman itu kami. Dan pada tidur di hotel di Tehel, Bang. Aduh, tinggal sih itu kalau kecil kasihan anak-anak di situ di kosan. Pak, itu di hotel lah tuh. Pada lalu kan pokoknya nyaman kan juga. Pokoknya itu pas lalu sangat bisa happy. Nah, tapi sebetulnya tiket kita. Nah, sekarang kita nanti yang itu guys, yang harga yang paling standar guys ya. Yang paling standar, yang paling misalnya paling murah di Hotel Kalistiwa, yang paling tidak apa mengambil kocek terlalu dalam, kasih ekonomi lah, ekonomi apa nama kata bukan? Ekonomi, kasih ekonomi lah ya. Ah, yuk kita ke sana aja kan. Nah, jadi ini yang terakhir ya, sudah mengumpat, melihat tunjukkan yang paling standar ya, yang paling standar itu per malamnya 200 guys, 200 ribu. Tidak terlalu mahal ya sesuai budget. Nah cuman saya minta untuk guys-guys semuanya kalau yang kamar standar jangan kalian minta AC ya, tapi sih jangan nak minta AC kalau harga segini ya guys. Nah jadi ada harga ada rupa ya. Nah gitu dia. Nah kita ke yang standar. Ini belum di atas ya. Nah di atas. Kapak kira-kira? Hah? Belum mana kira atas enggak betul kan? Oh, ternyata ada yang lebih murah rupanya, guys. 130.000. Yo, HP lah lagi yo. Sadap yang tuh rekomendasinya kita. Untuk kita deh. Lihat sih, cocok. Buat suami istri enggak usah. Enggak usah, ya. Pak, yo. Tak ada duit saya tuh. Biasanya kacir rasanya, guys. Aduh. Cocok. Untuk kita gini guys. Nah. Oh, yang ekonomi. Ada di TV ya. Mana TV-nya deh kan. Yo. TV dulu, zaman dulu. Hah? TV di mari. TV di mari, tempat tidurnya dua. Cuman tanpa AC guys sih. Hanya ada kipas angin. Anyas, betul hanya saja. Nah, itu kipas anginnya guys sih.
pasangin macam di kos Bang Ipan ya, di sesuai harga ya. Nah, itu harganya satu malamnya 130.000. Tapi tak yang apa bujang-bujang boleh lah stok untuk keluarga. Saran Bang Ipan yang di bawah tadi ya. Nah, ia cocok untuk yang berkeluarga. Bagus, tak akan ditak buat bini-bini kita yang enggan gitu. Ya, bayang dulu. Sakit pinggangnya. Buat bini gitu. Dua kakak kecil lagi sih, itu sih orang. Lagi ngecet gitu ya. Cowok nih, ada janjian nak malam malam minggu lah deh. Oh, malam Jumat kan ke Sami. Oh, Jumat lagi, wih. Tasuk juga. Kakak tinggal di mana? Di Jalan Pramuka. Oh, Jalan Pramuka, guys. Ya saya maklum lah, orang-orang bujang, orang bujang itu iya. Kalau misalnya itu ada pikirnya, maaf nih kak, dalam ganda kutip itu ketat gak? Ketat gak sebenarnya kalau ada tamu-tamu juga yang bawa kasihnya. Oke, biasa gak? Biasa. Nah, nanti kita abang-abang apa pelan-pelannya lah. Biasa ya, biasa ya, jadi bajunya. Biasa sih. Nah, biasa. Biasa sih. Dah daerah kan lagi. Dah daerah. Oh, biasa apa lagi guys? Oh, mantap. Aman, cukup aman nih. Aman. Aman, tentram nih. Aman. Mantap, nyanyi guys. Yo, tengah dia sama melati nih. Ya, gudang bang. Gudang. Oke lah kak, kayaknya sampai di situ dulu tu kak. Bang Ipan tu dah apa? Dah di lantai 3 tu ya? Lantai 3. Oke kak, terima kasih kak ya atas waktunya kak. Mohon maaf jika ada kata-kata saya sedikit menyinggung kakak. Ada kata-kata sedikit mungkin kakak jengkel. Wah, abang ini nih dah sedikit kapak saya toleh naik-naik tangga berkali-kali dan kak. Oh iya, karena iya ada salah satu bentuk pelayanan. Pelayanan prima ya, kalau hotelnya pelayanan prima kan. Iya guys. Nah, tadi kita udah dengar semeng kan penyiasan dari kakak itu gimana. Berarti cocok untuk kalian ya. Untuk kalian-kalian dengar apa yang punya keluarga kecil, punya anak satu ya, paling cocok. Guys, Bang Ipan mau akhiri dulu. Bang Ipan udah angas, udah poso. Tapi weh tang disik lalunya balik nawari air putih gawi. Ada ke kira air aqua galas tu sigit ke gaya. Ada ke oh sadap je Masih ada hangas, dah haus dah. Dikelik naik ke atas yo naik kita apa natik matik kamar apa lagi saya kurang tu. Dah tunjuk-tunjuk ke. Itulah. Aduh hai. Ada ke sih? Bang Ipan mau santai dulu. Terima kasih kalian sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalian tekan tombol like, kalian komen. Ini guys. Oh, kakak Ima baik malu guys. Oh, dibaring air putih Bang Ipan guys. Oh, aus. Terima kasih. Jangan lupa apa kak? Like. Jangan lupa apa? Like, subscribe. Komen. Dan share ke sosial media. Oke, terima kasih yang udah nonton. Bang Ipan mau pamit dulu, Bang Ipan mau istirahat. Yuk, salam sukses untuk kita semua. Salam hebat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.